Nah. Wah. Nenek. Teman-teman, hari ini kita lagi berburu burung. Ya, incaran kita ini apa, Lek? Burung apa, Lek? Teruak. Teruak. Pokoknya seru nanti. Moga-moga seru dan kita dapat banyak. Oke. Okay. Kita mulai aksi kita, teman-teman. Dan paman mulai memompa senapannya. Kita memakai suara ini untuk memikat burungnya, teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat. Kita mulai menunggu sasaran atau target kita mendekat. Paman mulai mencari posisi yang mudah untuk membidik sasaran kita. Di sana itu target kita, teman-teman. Sasaran masih juga tak kunjung muncul dan akhirnya teman-teman, ini kayaknya kita harus pindah lokasi karena begini kayaknya kita gagal karena target kita mengetahui keberadaan kita. Kita harus pasang strategi lagi supaya target kita tidak mengetahui bahwa kita ada. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pindah lokasi karena sasaran atau target kita di lokasi ini sudah mengetahui keberadaan kita. Oke teman-teman, ini adalah tempat yang kedua. Kita akan melihat situasinya dan akan membuat strategi, menyusun strategi supaya target tidak mengetahui kita. Oke. Kita sudah sampai di lokasi yang kedua dan kita mulai mencari target serta mencari tempat yang dimana bisa kita jadikan tempat persembunyian kita. Dan akhirnya target sudah terlihat, akan tetapi jaraknya lumayan jauh. Lebih tepatnya di seberang sungai. Walaupun jauh, paman mencoba saja untuk membidiknya. Lah ya Allah lek, kuno enak lek lek. Lo, ternyata ada target yang lebih dekat dan kita tidak mengetahuinya. Paman memompa kembali senapan yang digunakannya. Dan akhirnya kita menemukan tempat persembunyian untuk kita supaya sasaran kita tidak mengetahui keberadaan kita. Kita rasa tempat ini cukup cocok untuk kita jadikan tempat persembunyian. Kita sedang menyumput atau bersembunyi di semak-semak supaya target tidak mengetahui kita. Kita berdiam dan sembari melihat-lihat situasi di sekitar kita. Siapa tahu
ada burung yang bisa dijadikan target kita. Dan akhirnya ada burung yang tepat berada di atas pohon yang dimana kita jadikan tempat persembunyian kita. Akan tetapi posisi untuk membidiknya sangat sulit dikarenakan burung tersebut tidak tampak jelas dari bawah pohon. Walaupun terasa sulit, paman tidak menyerah. Ia tetap mencari posisi yang tepat untuk membidiknya. Ternyata begitu sulit untuk membidiknya, karena target kita tertutupi ranting-ranting pohon. Dan akhirnya, kesalahan teknis di senapannya. Sorry teman-teman, tadi ini senjatanya atau tembak kita ini mengalami masalah dalam pelatunya, jadi belum di tekan pelatunya, sudah menembak sendiri. Kita tunggu lagi target kita tadi ada di atas kita, tapi sekarang sudah terbang semua. Oke, kita tunggu lagi. Ternyata senapan yang kita gunakan ini tidak normal teman-teman. Sebelum pelatuk senapan tersebut ditarik, sudah melesat sendiri. Tetapi tidak lama kemudian, Jalan ini masa iki gak nek rono. Parane dalek. Iki nyebleke mengesor, iki nyebleke urip apa enggak arti, tapi jelas lepok kena. Kene jalan kene ora. Ya enak jalan. Ora cukup. Pasan. Kai, mana apa? Jalan. Tadi kena, tapi jalan ke sana aja kan tidak bisa. Kita ikhlaskan aja lah. Nempelan. Itu di sana itu ada terkuku. Burung terkuku teman-teman. Sniper kita ada di sana. Channel. Target kita masih ada di sana. Di pohon sana itu. Udun. Ya. Kita ya.
Kok muter jiko kayak iso lho, Lek ya. Karena kita rasa jumlah burung yang berhasil terkena bidikan lumayan banyak, kita memutuskan untuk mencari jalan menuju ke seberang sungai. Ternyata lokasi di sini sangat benar-benar sulit untuk dilalui orang, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ternyata posisi di mana burung hasil bidikan kita ini berada di seberang sungai yang kedua lagi. Dan kita rasa seperti lumayan sulit menyeberang sungai tersebut. Mentok. Teman, ini ada tumbuhan berduri. Kita harus hati-hati, teman-teman. Pelan-pelan jalannya. Kita harus pelan-pelan jalannya. Saya lewat sini aja, teman-teman. Jalan tadi. Kita balik lagi karena aksesnya tidak memungkinkan untuk kita. Burung yang akan kita buru itu adalah burung pelan, sejenis burung kuntul atau burung beriwis. Oke. Dan akhirnya kita kembali lagi ke tempat di mana menjadi tempat persembunyian kita yang pertama tadi. Dan ternyata di sini ada orang yang lagi memancing di sungai yang menjadi penyebab kita tidak bisa mengambil hasil bidikan kita. Di sini paman malah ikutan mancing orang tersebut dan akhirnya malah berhasil dapat ikan. Akan tetapi, pancing tersebut disangkutkan ke akar-akar dari tumbuhan di sekitar sungai oleh ikannya, teman-teman. Putul. Nah, lepas, guys. Lepas. Oh, burung. Burung. Burung dilipat nih, gue udah yang kayu nih. Tadinya kita mengira ikan yang memakan umpan dari pancing paman sudah lepas. Ternyata masih ada, teman-teman. Pancingnya nyangkut, teman-teman. Teman-teman. Stop, guys. Oke, teman-teman, sampai sini tadi kita belum juga dapat, masih dapat satu di awal tadi. Karena apa? Ada kesalahan teknis di tembak kita. Jadi sebelum dipatokkan, Lek, halo-halo, Lek. Yang dipatukan, platuknya ditekan, itu sudah menembak sendiri akhirnya. Wah, pada kabur semua. Kita terus memantau target. Karena di sini tuh spotnya burung-burung. Bagus. Di sana itu ada target kita lagi, teman-teman. Kita akan menembak. Sawah, Lek. Sawah. Paman mencoba kembali membidik burung pelan yang berada di seberang sungai. Di sana itu ada, teman-teman. Ada burung pelan. Apa yang kita targetkan?
kita akan incer dia. Itu kelihatan di sana itu. Ternyata tidak kena laser tembakan kita. Bidikan kita laser, teman-teman. Si burung pelan mulai dibidik pelan-pelan. Aduh. Ada satu. Lek, lek sebelah. Lek sebelah, Nek. Ayo kita lihat. Teman-teman, pada akhirnya kita dibantu oleh kakek saya yang kebetulan menyusul kita di lokasi ini untuk mencoba menyeberangi sungai yang dalamnya sekitar 4 meteran. Karena si Mbah tahu selah dalam menyeberangi sungai tersebut, akhirnya Mbah sampai juga di seberang sungainya. Menteng ini. Yungu jajan mbah. Tapi nyebrangi lho, Lek. Mbah mulai membantu mencari burung yang tadi berhasil dibidik aman. Wis tok e. Cukup. Cekukune nek nek. Apa enggak ora, Lek? Hah? Apa to? Berarti nek ora telu berarti. Iya. Loh, sampe nek mbak piramu? Kedoane mu kena berarti. Cuma perut sih. Menganan. Enggak ngerti gitu. Ya mati bonen kono lho, Lek. Merana nih. Hah? Karena Mbah merasa kewalahan mencari burung hasil bidikan paman tersebut, paman pun memberanikan diri untuk menyusul Mbah yang berada di seberang sungai. Apa ya? Dan akhirnya paman bisa juga menyeberangi sungai yang dalamnya 4 meteran yang ditumbuhi oleh ganggang-ganggang. Saya menunggu hasilnya di sini saja. Oke teman-teman, Lele tadi menyeberang ke seberang untuk mencari burung yang berhasil dibidik. Tadi kan sempat kita membidiknya dan mengenainya, tapi burung itu jatuh ke bawah. Dan ini lagi mencarinya. Karena kan tadi perkiraan sih kena. Karena sudah jatuh. Dan kalian bisa melihat tadi, ini air ini tuh sekitar 4 meteran. Tapi karena ditumbuhi dengan ganggang-ganggang ini, maka kalau kita bisa mencari celahnya, kita bisa menyeberang dengan melewati akar-akarnya. Tapi saya tidak bisa, ya saya tunggu di sini aja. Kita tunggu hasilnya di sana ya. Terus seperti yang kita. Cengkul. Dan kemudian paman dan mbah sudah kembali menuju tempat persembunyian kita, dan burung hasil dari bidikan kita tidak berhasil ditemukan. Karena sulit sekali menemukan hasil buruan kita di tempat yang banyak sekali ditumbuhi oleh rumput liar yang tinggi-tinggi sekali, teman-teman.
itu tajur loh, Mbak. Dan akhirnya kita mencari sasaran kembali untuk kita bidik. Dan kali ini target kita adalah burung truwok, teman-teman. Kita menunggu, mudah-mudahan burung truwoknya muncul dan bisa kita bidik. Setelah beberapa lama, kita memutuskan untuk mencari posisi lain. Karena burung truwok yang kita nanti-nantikan itu tidak muncul-muncul juga. Kompang pintu. Arah kanan. Mungkin karena sudah lelah, paman tidak bisa fokus lagi membidik burung yang menjadi sasaran kita. Akan tetapi, si paman tidak menyerah dan berusaha untuk membidiknya kembali. Dan pada akhirnya, teman-teman, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti karena ya tadi kan kita sempat dapat 3 bidikan burung pelan 2 dan burung terkuku, tapi karena jatuhnya itu di seberang sungai tadi, jadi apa daya kita tidak bisa mendapatkannya. Kesempatan ini saya akhiri. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Salam diariku.